Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Joan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat indigo shawl. Jadi indigo shawl ini panjangnya sekitar 2 meter, lebarnya sekitar 18 cm. Dan akan seperti ini, dan di setiap di kedua ujungnya kita beri aksen rumbai. Yuk kita mulai tutorial kita. Jadi bahan yang kita butuhkan untuk membuat indigo simple shawl itu adalah saya menggunakan rayon cotton ply 3 200 gram, lalu hakpen 3 mili atau nomor 5, dan gunting. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama kita bikin chain sebanyak 350 chain. Habis slip knot, lalu kita bikin chain sebanyak 350. Tapi di sini saya akan membuat chain kurang dari 350 karena hanya sebagai contoh saja. Nah, misalkan ini kita anggap saja sudah 350 chain. Lalu kita bikin chain tambahan 3. Satu, dua, tiga. Tiga tambahan chain, lalu kita bikin double crochet pada chain keempat dari hook. Satu, dua, tiga, empat. Kita bikin double crochet. Nah, chain tiga ini, chain awal yang tiga ini kita hitung sebagai satu double crochet. Lalu lanjutkan dengan membuat double crochet pada setiap chain sampai row 1 selesai. Sampai row 1 selesai. Nah, ini row 1-nya udah selesai. Lalu kita lanjut ke row 2. Kita putar rajutannya, lalu bikin chain 3. Chain 3 ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Lalu ini adalah stitch-nya chain 3. Lalu kita mulai dari sebelahnya. Kita bikin double crochet. Lanjutkan dengan membuat 1 double crochet pada setiap stitch sampai row 2 selesai. Satu double crochet sampai row 2 selesai. Ini row 2 sudah mau selesai. Nah, untuk di row 2 ini double crochet terakhirnya ada di chain ketiga dari chain 3. 1 2 3.
row 2 sudah selesai. Lalu kita putar lagi rajutannya chain 4. Untuk row 3 kita mulai dengan chain 4. 1 2 3 4. Chain 4 ini terhitung sebagai double crochet dan chain 1. Lalu kita skip 1 stitch. Di sebelahnya kita bikin double crochet chain 1. Skip 1 stitch. Double crochet chain 1. Skip 1 stitch. Double crochet chain 1. Jadi di row 3 pengulangannya double crochet chain 1, skip 1 stitch. Double crochet chain 1, skip 1 stitch sampai row 3 selesai. Nah, untuk yang terakhir setelah double crochet chain 1, kita buat double crochet terakhir. Maaf, ini salah. Jadi double crochet chain 1 yang terakhir. Lalu kita skip double crochet yang terakhir dan bikin double crochet pada chain 3. Dan jadi chain ketiga dari chain 3. Nah, ini hasilnya dari row 3. Nah, untuk row 4 diawali dengan chain 4. 1 2 3 4. Chain 4-nya ini terhitung sebagai 1 double crochet dan chain 1. Lalu kita akan membuat double crochet pada setiap double crochet stitch. Jadi chain satunya, chain 1 space-nya ini kita skip saja. Double crochet chain 1. Di atasnya di stitch kita buat double crochet chain 1. Double crochet chain 1. Double crochet chain 1. Double crochet chain 1. Jadi untuk row 4 double crochet chain 1 pada tiap DC stitch sampai row 4 selesai. Nah, untuk double crochet terakhir pada row 4 jadi pada row 4 sebentar nah, pada row 4 kita skip
satu chain, lalu kita bikin double crochet di chain ketiga dari chain 4. 1, 2, 3. Nah, chain 4 kita, maaf, row 4 kita hasilnya akan seperti ini. Ada 2 row double crochet solid dan 2 row cendela. Untuk row 5 kita awali dengan chain 3. Lalu kita akan membuat double crochet pada setiap chain 1 space dan double crochet stitch. Jadi kita isi. Untuk double crochet terakhirnya pada chain ketiga dari chain 4. Jadi row 5-nya seperti ini. Lalu untuk row 6 kita mengulang row 2. Row 7 kita mengulang row 3. Row 8 kita akan mengulang row 4. Jadi pola ini, pola row 1 sampai row 4 ini kita ulang sampai row ke 20. Nah, ini adalah shawl-nya. Jadi di sini akhirnya saya sampai di row 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bisa ditambahin lagi sampai row 22. Nah, ini 18. 18 ini lebarnya. Ini untuk 18 kita hitung lebarnya sekitar 18. Sekitar 18, 17, 18, 18 cm. Panjangnya tetap 2 meter, 200 cm. Nah, sekarang setelah selesai, kita akan memasang rumbainya. Jadi rumbainya seperti ini. Rumbainya dipasang pada setiap double crochet. Karena ini ada 18 row, berarti ada 18 double crochet. Dan tiap rumbai kita butuh 3 helai benang. Jadi untuk rumbainya kita butuhnya 3 helai benang. Masing-masing helai panjangnya 25 cm. Dan kita masukkan pada tiap double crochet yang di samping ini. Jadi caranya sangat sederhana, kita lipat. Lagi. Thank you.
Ini yang terakhir. Saya masukkan sisa benang. Kita masukin aja. Kita tarik. Dan ini indigo shawl kita udah selesai dengan rumbai-rumbai di kedua ujung. Seperti ini. Dan tutorial saya untuk indigo shawl ini sudah selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa subscribe. Saya Joan, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.